Kebumen, tanggal 30 bulan Mei 2021. Seorang bapak dan anak dikabarkan tenggelam saat hendak selfie di pinggiran karang, tepatnya di Pantai Menganti, Desa Karangbuku, Kecamatan Haya, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Iya, Mas. Iya, Mas. Iya, Mas. Hei, Kay. Hei, ketan, Kay. Mas, Kay. Dia masih buruk, dia masih awal, Mas. Kedua korban adalah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Menganti dan menurut informasi warga, korban yang sedang selfie di pinggir Karang Bata atau dekat spot jembatan merah dengan menggendong anaknya terkena ombak besar yang tiba-tiba datang dan menyeret. Mas, kenapa? Mas, ala jembu wis kayak kain. Seorang mungkin karena anu. Ayo. Si mantul ya. Si korban meninggal dunia bernama Fajar Mutaki, 32 tahun, dan anak Sakif Sahid Sindaki, 3 tahun. Korban meninggal adalah warga Mejin Retam, RT 10, RT 5, Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Mari kita doakan bersama, mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.